Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jajanan Sultan bersama aku Manda, aku Nisa, dan aku Indekus. Jadi kita mau ngapain nih hari ini? Wih, jadi kita hari ini akan meng-unboxing sebuah mainan yang bisa dimainin. Ya, benar banget. Jadi kalau biasanya kan kita unboxing mainan yang cuma bisa dipajang aja ya. Tapi kali ini kita bisa unboxing terus guys. Main dan mainnya nggak cuma bertiga tapi main bareng sama teman-teman. Gitu. Nanti untuk kayak gimana mainnya untuk tahu juga kita unboxing dulu aja ya. Iya ya. Tapi memang kalau dari boxnya lucu banget, penguin-penguin gitu ya. Ini seperti tuh berada di Madagaskar. Iya, itu Madagaskar. Penguin Madagaskar. Rico Kowalski Skipper. Nah, jadi itu banyak banget ya variety show Korea dan Jepang itu mainin ini. Oh. Emang lagi hype ya gamenya ya. Udah lama sih sebenarnya, cuman kayak kita baru penasaran sekarang. Iya nih guys. Saya aku dari dulu pengen banget nyobain ini. Jadi ayo, makanya kamu udah beli ini. Iya dong. Nanti kita ngerasain teman-teman juga biar bisa dimainin di rumah kan. Bosen mainnya gadget terus kan, atau enggak pakai komputer kayak gitu juga guys. Sekali-kali main yang begini nih. Nah, ini depan nih. Sebenarnya ini tuh buat dua orang ya enggak sih? Karena kita dapatnya cuma dua palu. Anggap aja ini palu beneran. Ya, penguin. Cuma nanti kita gantian nih guys. Jadi boleh, kita guys. Mendingan main dulu bertiga kali ya. Kong Pimba biar tahu siapa yang ngetuk duluan. Ya. Gimana? Yuk, coba yuk. Nanti baru kita tempel-tempel deh ini kayak gimana. Kita susun dulu ya. Kayak tempat dia lucu. Susunnya susunnya bebas. Mana-mana box. Atau harus tiga-tiga gitu. Tuh. Kalau di sini sih kayaknya bebas ya ditempelinnya mau dua, mau tiga, mau itu warna-warnanya. Susunnya langsung kok gitu, men. Oh iya. Ya. Gak ada bahasa Indonesia. Mana lihat gambarnya dong guys. Bahasa Jepun ya. Tuh. Bahasa China. Aku mau nempelin ini enggak, men? Itu di bawahnya ada tempelin apa sih? Ini tempelin ini enggak sih? Boleh. Enggak ada, emang gitu. Jadi kayak gini. Udah kakinya doang. Oh, gitu kakinya ya? Doang. Ini kakinya mau nanti di bawah deh kayaknya. Alright. Baiklah. Ini buat di ini buat di tengah. Pasanginnya rada ini ya random ya. Jadi gini nih, cocok kayaknya ibu ini lebih hebat. Enggak sih, enggak juga. Jadi cuman dia harus nempel semuanya. Ah, I see. Ya udah yuk langsung aja kita bebel-bebelin. Tapi di kayak jarak-jarak gitu kayak selang-seling putih hitam-hitam. Iya, putih biru biar menarik ya. A few moments later. Guys, kita udah selesai pasang SS-nya, ceritanya kan penguin gitu kan. Iya, di utara gitu ya. Iya, dan kita dapat 2 palu buat ngepak paluin si SS-nya ini nanti. Dan apa, Nis? Ada kita juga dapat ini ya. Ini tuh jadi nanti kita puter. Nah, yang giliran tuh nanti ada pilihannya. Misalnya ada 2 es putih yang harus kita hancurin. Tapi ini tuh harus yang deketan ya enggak sih? Artinya atau bebas? Enggak bebas. Oh, bebas. Bebas, guys. Bebas. Jadi kita ngikutin putaran jam ini. Seru nih game-nya. Ya. Nah, tapi kita enggak tahu nih yang pertama siapa ya. Jadi kita kita pimpa dulu ya. Boleh, boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dewi Fortuna. Pimpa alayum gambreng. Dia ke satu pertama. Gawat, men. Yes. Kita sweet ya. Gawat, gunting kertas batu. Oke, kita mulai. Ya, semangat ya. Ayo putar di sini. Kita putar ya, Ibu Sasuke. Atau mau diliatin ke sana putar ya, di sini. Di sini, di sini, di sini. Kelihatan enggak ya tapi? Kelihatan, ya? Kelihatan. Kayak gini nih, kayak gini nih. Jadi gini aja, nah, kayak jam ya, jam dingin. Oh, di sini aja, di sini aja. Ya. Satu, dua, tiga. Ih, ulang. Ada terskip tadi. Oke. Satu putih, biru. Satu biru. Itu bersara mana tuh gimana sih guys? Aduh. Enggak boleh, harus sekali. Enggak, bebas. Iya, tapi kalau kamu sudah begini artinya kamu memilih emang yang iya itu gitu? Menurut aturan saya. Betul sekali. Aturan kamu itu mah. Enggak boleh kayak gitu. Pasal JJS. Iya. Pokoknya pasal 5 JJS nomor 1. Aduh, boleh percobaan. Ya udah ya. Satu kali ketuk. Enggak boleh kayak tukang ya. Ya, I see. Aduh, nanti satu mati gini, dong. Ya. Itu lebih boleh itu bebas kan? Boleh bebas boleh, apa boleh. Sebelahan? Boleh. Himbo. Oke. Mana. Oke, okay, akan kuputar ya teman-teman. Semoga Dewi Fortuna berpihak padaku. 1 2 3. Apa tuh? Apa tuh? Ulang. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Nah, 3. 2 putih, 2 putih, 1 biru. Satu biru. Dua putih. Sumpah nih. Guys, ini kayak yang jauhan lebih aman deh. Biar kaki-kakinya seimbang dulu, guys.
Diam sih ya kamu. Gak boleh pindah. Belum. Next. Ah, udah kalah ini mah. Aku terakhir ya udah. Main ya. Masuk. 1, 2, 3 enggak bisa. 1, 2, 3 Dua putih. Ada dua putih yang tersebar di di antariksa. Gitu. Satu lagi. Apa lagi? Pilihlah. Sentuhlah dia. Wow. Sekali tebas, aduh. Emang harus gitu. Gimana sih? Enggak, itu mah gimana feeling aja. Feeling aku tadi harus gitu. Dan esnya sudah mulai merosot, guys. Kelihatan enggak tuh? Guys. Enggak, ulang. Ulang ya. Nah, ini enggak. Iya, aku yang dapat yang ini. Aku di tengah terus. Muter lagi deh. Itu gagal jadi. Enggak jadi. Skip. Oh, skip. Kayak main Uno ya. Yes, gitu. Kayak kita kemanda. Eh, ini apa artinya, guys? Kalau ada yang ini. Kalau itu di reverse. Lagi deh, oh, reverse. Keren banget ya. Reverse itu apa? Balik arah. Oh, balik arah. Kayak Uno kan. 1. Kirain muter lagi. Wah! Di satu biru. Oh, enggak, di tengah dia. Eh, iya. Lagi ya. Lagi. Satu ini. Enggak bener kok. Tadi dia gitu harusnya pakai tenaga. Astagfirullah. Putih satu ini jago banget. Ini udah tinggal tapi biru kan putih harusnya. Bisa sih guys, ini udah muri des. Takut. Ayo men. Ini yang kalah dihukum soalnya nanti harus antara push up, sit up sama satu lagi squat guys. 1, 2 semuanya lah pokoknya. Udah. Udahlah, pasrah men. Dasar kamu sialan. Kenapa kamu kejeblos? Dia marah-marah. Bisa berdiri tidak? Oke, baca di hukum, ayo man. Jadi kamu pilih mau squat. Sekarang apa nanti? Cuma satu orang. Sekarang aja langsung. Nanti kita berdua. Iya, udah. Kamu tentuin dia mau diapain. Bebas, pilih aja kali ya. Oh, semuanya. Katanya semuanya aja kamu. Semuanya. Aku berapa kali nih, Kak? 5 kali. 5 kali squat. 5 kali sit up. 5 kali apa lagi? Push up. Astagfirullah, gila langsung. Selangsing. Oke. 2, 3. Push up. 1. Wow. 2. 3. Kasihan nih teman saya. 4. 5. Belum. Yeay. Ini enggak bakal belum. Kalau sama itu enggak jadi udah, enggak usah. Jadi yang lain dong. Squat sama itu kata Kak Givi squat tuh yang squat yang kayak gitu. Iya. Ada capek maaf ya, men. Bukan aku yang bikin aturan. Gimana sih? Lupa. Aku lupa kalau squat tuh gimana? Ya, gini ya, nah, kayak itu kayak kaya ya. Padok, kayak 5 kali dong. Sat. Mau lebih enggak boleh. Iya. Gitu. Iya. 2. 3. Kenapa ada sada? 4. Tahu enggak kalau squat itu sebenarnya ya itu harus lurus. Iya. Pantat yang ke belakang men, bukan gitu. Saya ngajarin nih. Gimana? Kayak gini nih. Benar. Kayak. Enggak guys, squat mah gini doang nih. Gimana kalau nah, nah gitu. Coba gitu. Satu sampai kerasa. Nih aku ulang ya. 1, 2, 3. Nah, itu harus lurus tapi. 2. Kayak gini udah. Sebisanya aja. 3. 4. Ini udah lurus banget terus 90 derajat. 5. Dah. Sit up. Jangan sampai kita kalah. Ini pulang aku. Tapi harus ada yang di antara kita pasti ada yang gimana dong? Enggak tahu. Sit up ya. Aduh, ada yang mau megangin kaki aku enggak? Tuh, main-main sok main. Aku. Oh, sok. Iya. Ya. Kamu ke sebelah sini aja nyoy udah di sini. Men. Kenapa ya aku sit up dulu ya, men, dari dulu ya. Kalau digituin ya kan biar olahraga men biar sehat. Ya. Liatin aku ya. Nanti abis ini nanti langsung. Kurus aku. Kayak Miss Universe. Wow. Hegal gadot. 1. Hegal gadot. 2. Kayak Black Widow. 3. Body goals 2021. 4. Satu lagi guys. Semangat. 5. Iya benar, keren-keren. Cuma saya memang
kalau soal olahraga ya. Ya, makasih. Gimana Ibu, udah beres? Udah dong, pas beres. Bikin pas banget beres. Oke, okay, Ibu baiklah. Sekarang berarti kalian semua ya. Tegang. Babak penyisihan ya. Ini harusnya jangan putih semua di sini. Babak penyisihan, guys. Kita banyak babak penyisihan. Jadi komentar ini lagi enggak? Sweet lagi ya dong. Kertas batu gunting ya. Satu. Kertas batu gunting. Kertas batu gunting. Gak apa-apa. Nih, okay, kita putar ya teman-teman. Saya sebenarnya mau juri. Mau siapa duluan sih? Gak ini sih, gak ngefek kan? Ngefek sih juga kan kebolongan. Iya ngefek sih, tingkat kebolongan. Sama biasa. Luck ya, luck or not luck ya. Baik, ke tengah gak sih? Nggak, tengah, ulang-ulang. Kita ulang lagi ya. Ini apa? Dua putih? Iya, ya, dua putih. Dua putih, baiklah. Dua putih. Aduh! Ini masangnya warnanya berdempetan pula gimana nih? Ya, tunggu ini ada yang takut jatuh. Oh iya, diulang lagi. Diulang. Penguin. Hmm, ayo jatuh. Wow, langsung dua. Ih, dia tuh selalu jago ya kalau gitu. Jangan aja dia punya kekuatan palu Thor nih kalau kali tebas doang gitu. Ya, lagi. Sial. Berarti dua biru. Gimana nih? Udah gak bisa diulangi, udah. Kamu sudah pilih. Oh, sekali lagi berarti ya. Oh, itu mau ngikut yang putihnya. Ini juga. Aduh, kok yang itu? Yang manapun men. Aduh, aduh, aduh ya Allah. Dia yang pasang sendiri loh padahal ya. Ya, beruntung. Masih berdiri tegak, gila. Ya, penguinnya manis. Oke, ya. Oke, kita lihat lagi saudara-saudara oh, berikutnya ya? Putaran berikutnya. Ih. Licik, ih licik. Putaran berikutnya. Skip. Dia udah merah banget. Dua biru, baik. Dua biru. Masih aman dua biru, masih ada di pojok-pojok kok. Mantap. Aduh, yang mana ya, guys? Nah. Dia udah megangnya itu, enggak bisa diulang. Up, 5 kali sit up, 5 kali squat. Dibantuin. Panas, dibantuin, mau dibuka jaketnya. Ampun, astagfirullahaladzim. Lempar sini, biar ada efeknya. Ceritanya gue jadi ini, yang nonton. Pakai lu, sayang. Apa aja? Aduh, gak bisa. 5 kali. Usap dulu, usap. Ya, usap di squat aja gak? Usap pria ya. Gak harus semua. Gak bisa, ih. Aduh, ya Allah. Usap pria. Dua. Kayak burung unta. Sampai bawah. Empat. Ya. Sit up. Sama mau dipegangin, bisa ya. Mau lihat ke sana enggak? Enggak usah lah gini. Ayam. Kaki kamu saya tek kenapa? Aduh. Yuk, ya udah ya. Sop. Aku hitung. Satu. Hei, sampai bawah. Dua. Salah kok. Justru enggak baru sampai bawah. Iya, iya betul. Oh, jadinya perut yang kena. 4. 5. Dia enggak sih? Satu lagi. Satu. Asik. Mantap. Apalagi? Dua. Tiga. Empat. Lima. Itu guys, jadi permainannya ya. Seru banget tau. Seru kan? Kalian bisa ngehukum. Kalian dihukum. Jadi yang enggak pernah olahraga jadi dipaksa olahraga banget demi body goals 2021. Katanya pengen bodinya kayak Gal Gadot, tapi makan boba terus gimana? Bodinya Gal Cendol. Gitu. Jadi teman-teman kalau mau ini belinya di e-commerce manapun atau mungkin di toko mainan juga ada ya kali. Iya, kisaran harganya sekitar 100 ribuan. Terjangkau banget, bisa dimainin sama keluarga apalagi kan sekarang lagi PSBB lagi, teman-teman harus mainnya di rumah aja. Iya, benar kayak gitu. Dan ini tuh ngasah ini juga ya, selain kreativitas kita juga otak, bro. Ngasah otot.
sama sahlak apa gitu coba sih, sama jadinya kita kayak berbaur gitu kan biasanya kan main bonding ya bonding biasanya kan masing-masing tuh pada main handphone iya. atau ngapain. Nah kita harus pas udah di rumah tuh benar-benar waktunya sama keluarga. That's right, setuju banget sama Nisa deh. Jadi makasih banget buat teman-teman yang udah nonton Nita dari awal sampai sekarang. Buat kalian yang nggak mau ketinggalan keseruan-keseruan lainnya, kalian harus subscribe dan juga nyalain notifikasinya guys pastinya ya. Setuju banget. Aku Nisa, aku Manda, dan aku Indah Kus. Kita pamit undur diri, sampai ketemu di next video. Bye bye.